Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi dunia maya. Oke, ketemu lagi dengan saya Coro Android Free. Oke, kali ini aku membagikan cara cheat hati hewan di Harvest Moon Lake of Hope ya. Oke, tentunya pertama-tama kalian harus memiliki gamenya dan kedua aplikasi hex editornya seperti biasa untuk download ya. Dan yang pertama, kalian itu sebelumnya harus belum pernah menjual hewan-hewan kalian. Oke. Itu syarat pertamanya. Baik. Cekidot ke caranya. Oke. Simak. Sebelumnya aku membuka gamenya dulu supaya bisa melihat apakah hati hewan aku ini udah banyak atau belum. Untuk membuktikannya, masuk game terlebih dahulu. Kalau kalian sudah memiliki hewan tapi sudah pernah menjualnya juga, itu alamatnya tidak akan sama dengan yang aku bagikan, karena ini hewannya harus 5, harus pertama beli juga dan belum pernah menjualnya. Kalau udah pernah menjualnya, alamat yang aku berikan nanti tidak akan sama dengan alamat yang ditemukan di game kalian ya, yang udah pernah menjualnya. Oke. Di sini hewanku masih kecil semua ya. Soalnya baru beli baru beli hewan sapi, domba sama kudanya. Kalau salah itu ayam juga udah pernah beli aku. Satu kalau nggak salah. Ya itu kan. Dan hatinya ini masih kosong semua ya, belum besar, udah dan masih kosong semua hatinya. Belum ada satupun. Ini untuk 5 hewan dulu ya. Nah, untuk 5 hewan selanjutnya itu di video selanjutnya. Videonya nanti menunggulah. Karena hewannya itu ada 15 kalau nggak salah. 5, 5, 5. Kalau udah di upgrade itu ya. Jadi 5 semua. 15. Dan belum bisa apa-apa. Masih bisa menyikati aja ini. Oke, simak caranya oke. Pertama-tama buka aplikasi Hex Editor kalian. Dan buka file save kalian. Yang pertama adalah hewan sapi dulu. Hewan sapi itu kita menuju alamat untuk hatinya ya. Hatinya itu menuju alamat 3A98D. Dan rubah valuenya menjadi 1027. Oke, simpan dulu. Untuk besar dan langsung bisa diperas itu menuju ke alamat 3A95C. Rubah menjadi 02. Save lagi. Untuk dombanya, untuk hati menuju ke alamat 3AA26. Ini untuk domba ya. Rubah seperti tadi menjadi 10
27. Dan untuk merubah hewannya menjadi besar, kita menuju ke alamat 3A9F5. Rubah menjadi angka 2 seperti tadi juga. Dan untuk kudanya kita menuju ke alamat, untuk hati ya, alamat 3AABF. Salah-salah. 3ACO itu untuk alamat yang keduanya. Itu 3ABF kan. Rubah menjadi 10. Apa? Oke. 10, 27 seperti tadi. Dan untuk merubah hewannya menjadi besar dan bisa dipanen hasil bulunya, menuju ke alamat 3AA8E. Rubah menjadi angka 02. Save lagi. Sekarang kita cari cari alamat untuk si ayam. Ayam itu menuju ke alamat 3AB58 untuk hatinya. Ganti menjadi 1027. Untuk menjadi besarnya menuju ke alamat 3AB27. Ke 3AB27. Oke. Rubah menjadi 02 juga. Oke, save. Jangan rubah lebih dari angka 2 karena nanti bisa rusak save-savean kita ya. Oke. Oh iya, bagi yang belum punya penunggangan kuda, setelah kudanya besar itu kita bisa, aku kasih kode hacknya lah sama alamatnya juga. Buka save-saveannya menuju ke alamat 4A9. Salah. Hapus dulu. 4A9. Oke. Rubah menjadi angka 1. Dan yang ini, angka 1 ini jangan pernah dirubah menjadi lebih dari 01. Oke. Oke, sekarang kita buka gamenya untuk membuktikan berhasil atau tidaknya. Oke. Continue slot 1. Oke. Tuh, lihat kan? Kuda sudah besar. Langsung bisa dipanen. Begitu juga dengan si dombanya, sudah bisa dicukur bulunya. Si sapi juga sudah bisa diperes susunya, peres-peres. Kita lihat dulu daftar di buku ini. Tuh, hatinya sudah full semua kan?
Udah full, full, very full, seperti minyak dalam tangki yang full. Oke, lihat, kita lihat ayamnya juga udah besar apa belum. Keluarkan dulu lah, biar nggak sinar matahari. Tuh, ayamnya juga udah besar. Kita lihat daftar di bukunya juga, hatinya juga udah banyak. Tuh kan. An adult chicken produk an egg every day. Setiap hari berarti ya. Tuh, kudanya, si domba juga sudah besar. Oke, cukup dari saya tutorial untuk cheat hati hewannya. Semoga bermanfaat dan bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.